Coba yang namanya masih belum sesuai format, dirubah dulu ya. Terdekat. Oke, tes, tes. Suara Bu Vera terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke. Yang namanya masih belum di-rename, di-rename dulu ya. Desita, di-rename dulu Desita. Paradila, ngerinamenya klik partisipan, nanti di profil kamu ada pilihan rename. Tampilannya ini terlihat ya. Terlihat, Bu. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Iya, oke. Coba sebelum kita mulai PJJ hari ini, biar urusan kita lancar, biar kegiatan kita lancar, kita berdoa dulu sama-sama ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, 12 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4 di hari Sabtu ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah yaitu jam 8.48 sampai dengan jam 10.24 kita masuk ke mapel matematika peminatan. Sebelumnya di jam pertama kedua kalian kan sudah masuk ke mata pelajaran BPBK ya. Jadi sekarang kita masuk ke matematika peminatan. Dan untuk kegiatan kita kali ini mungkin di 4 jam pelajaran ini kita pakai dua kegiatan. Nanti akan ada kegiatan yang namanya kegiatan sinkronus dan juga kegiatan asinkronus. Kalau sinkronus itu yang seperti ini nih, tatap muka virtual itu sinkronus, yang asinkronusnya itu yang di GCR. Jadi kita dimulai dari kegiatan asinkronus. Ya, terima kasih untuk semuanya nih yang sudah join di Zoom meeting ini sesuai undangan yang sudah Bu Vera sampaikan di asinkronus ya. Linknya sudah disebar di asinkronus. Dan setelah ini nanti kita nge-zoom, lalu setelah zoom kita masuk lagi kegiatan asinkronus ke GCR lagi. Dan di GCR sudah Bu Vera infokan juga untuk peraturan atau rule di PJJ kali ini ya, karena kita pakai Zoom meeting. Satu, untuk kehadiran ini mohon tepat waktu. Kedua, kamera handphone atau laptopnya harus on. Coba yang masih belum on cam nih, Iza, Aurora, Maya, Ilham, masih banyak. Bentar, yang Bu, belum pakai kerudung dulu, Bu. Ya, ini Rizky, Yesi, Dea.
Ya, yang masih belum on cam, masih 83 partisipan yang masuk ya. Kan biar ini nih, biar Bu Vera tahu juga, oh sehat berarti nih Aurora, oh sehat. Kan udah lama nggak jumpa ya. Jadi kita memanfaatkan tatap muka virtual lah. Jadi udah virtual tapi nggak on cam kan percuma ini. Selanjutnya yang ketiga, Bu Vera ingatkan lagi. Untuk mikrofonnya itu di-mute jika kalian tidak mengajukan pertanyaan atau tidak menjawab pertanyaan ya. Lalu nickname-nya, untuk nickname-nya karena ini kita gabungan MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, jadi harus dirubah, di-rename sesuai format seperti ini. M1 itu artinya MIPA 1, kalau M2 kamu ya M2. Karena nanti akan kehadiran kamu itu akan direkam otomatis di Zoom ini. Jadi nanti kalau kalian lihat kayak gini nih rekapnya nih. Ini contoh rekap absen ya. Jadi akan ketara nih si Andrian misalnya nama akunnya apa. Masuknya itu di jam berapa? Ini contoh yang kemarin ya, masuknya di jam berapa? Terus kamu mengikuti PJJ di Zoom meeting ini berapa lama? Ini nanti akan terekam. Kalau yang enggak ada ya berarti kosong nih. Berarti dah tidak hadir PJJ-nya. Jadi akan ketara berapa menit kamu ikutnya. Bisa cuma 3 menit masuk terus keluar itu akan kerekap. Jadi untuk mempermudah yang tadi sudah Bu Vera sampaikan, di-rename. Ini di-rename. Lalu dia memakai seragam ya, terima kasih. Ya, kan sayang nih, udah hampir 1 tahun lebih ya seragamnya nggak dipakai ya. Lalu selanjutnya ini absensi, absensi kalian tuh terhitung dari kalian sudah masuk atau join di Zoom meeting ini. Oke, sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah kan enak nih kalau on cam semua. Bu, izin Bu, saya lagi vaksin kedua Bu. Ya, oke, 86 siswa. Oke, sebelum kita masuk materi pembelajaran, ini diingatkan kembali buku. Nih, buku kan udah pada dipinjamkan sekolah ya. Minggu kemarin sudah pengambilan buku, itu ada 15 paket kalau nggak salah. Kita manfaatkan. Ya Alhamdulillah ini Jebotiu memfasilitasi kamu, meringankan kamu juga. Jadi sekolah tidak perlu yang namanya beli buku, disewain. Bukan disewain ya, dipinjamkan dan gratis. Jadi disiapkan alat tulisnya, buku catatannya, takut ada yang penting, dan buku PKS Matematika Peminatan yang seperti ini ya. Ini disiapkan. Ini karena kita ya acuannya kita pakai buku ini. Oke, dan untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya limit trigonometri. Ini limit trigonometri, pertemuan kemarin kita sudah bahas juga nih tentang limit trigonometri. Ini yang limit trigonometri yang kelanjutannya atau yang part 2-nya ya. Sebelum masuk materi, ini kita kan masih dalam suasana pandemi nih, masih suasana pandemi, apalagi ini masih yang namanya PPKM, masih PPKM kan diperpanjang, jadi Bu Vera harapkan nih kamu melaksanakan PJJ-nya di rumah, nggak sambil di lapangan atau di pasar makan bakso gitu, jangan ya, istilahnya tetap di rumah, dan tetap mematuhi aturan kesehatan atau protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker ketika kalian keluar, dan mencuci tangan dengan sabun, lalu juga menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting diajakin nongkrong yang tidak terlalu penting ya istilahnya kita untuk usaha kita untuk memutus rantai penyebaran COVID ini yaitu dengan ya 5M ini ya istilahnya kalau tidak penting banget janganlah kita kumpul-kumpul atau melakukan hal-hal yang tidak penting karena sekarang aja mall aja kan tutup ya. Ini ya salah satu bentuk usaha kita ya untuk menekan laju perkembangan COVID. Oke, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu di KD 3.1 dan 4.1 yang keterampilannya itu tentang menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kita sudah bahas nih limit fungsi trigonometri.
Sekarang kita masih kelanjutannya. Yang untuk kader keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berharap setelah kita melakukan rangkaian pembelajaran yaitu dengan pendekatan saintifik 5M, 5M di situ, nanti kan kamu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, lalu mengasosiasi dan juga mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik dapat menentukan limit fungsi trigonometri dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi di proses pembelajaran ini kan nanti ya kayak mengamati proses kita zoom ini kan termasuk proses kalian mengamati. Nanti ketika kalian mengerjakan latihan, nanti kalian akan mengumpulkan informasi. Dari informasi yang kalian kumpulkan, mengasosiasi, lalu menuliskan jawaban dan mengirimkan, itu juga salah satu bentuk mengkomunikasikan ya. Kenapa di sini juga Bu Vera, di sini ada warna biru ya, dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi itu via siswa kemarin nggak masuk lu di data. Mas itu udah diupdate belum? Ya. Oke, okay, iya, dulu ya. Di-mute dulu. Udah. Oke, jadi di sini tujuannya itu kan tujuan kalian belajar bukan hanya oh kalian paham nih atau bisa yang tadinya nggak bisa tentang limit jadi bisa, bukan hanya itu, tapi salah satunya juga adalah tujuan kalian sekolah belajar adalah pembentukan karakter. Di sini Bu Vera berharap setelah kalian mengalami proses pembelajaran ini, di sini kan dapat menentukan limit trigonometri dengan benar dan bertanggung jawab. Benar di sini artinya gini, ada karakter yang kamu peroleh nanti, artinya dalam mengerjakan sesuatu ya dituntutnya ya harus serius sehingga menghasilkan yang benar. Bukan hanya, oh yang petik selesai, tapi jawabannya tidak benar ya. Misalnya seperti kalian disuruh orang tua kalian nyapu, habis nyapu, ya petik selesai nyapu, asal-asalan, tapi masih kotor. Itu kan tidak baik ya. Ya itu juga yang saya harapkan di pembelajaran kali ini, itu kalian bisa menyelesaikan dengan hasil yang benar. Dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini, ketika kalian sekolah ini kan juga kalian ikut PJJ ini kan salah satu bentuk kalian bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian menjadi pelajar ya. Lalu ketika kalian ada latihan atau ada tugas kalian mengerjakan, itu juga kan salah satu bentuk tanggung jawab. Di setelah proses kalian belajar atau pembentukan karakter tanggung jawab. Sehingga nanti ketika kalian lebih dewasa, kalian sudah terjun di masyarakat, apalagi kelas 12 ya, di dunia masyarakat atau di dunia kerja atau di dunia perkuliahan, kalian akan menjadi karakter yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, materi prasyarat nih, sebelum kita masuk ke materi, ini sebelum pertemuan sebelumnya sudah Bu Vera ingatkan kembali, ketika kita masuk ke limit trigonometri, kalian harus ingat-ingat kembali nih rumus-rumus trigonometri. Rumus-rumus trigonometri itu pernah kalian pelajari di kelas 10, di kelas 11 juga. Ini dipelajari dan di kelas 12, ini rumus-rumus trigonometri yang ini menjadi syarat ketika kalian belajar di limit. Karena ketika ini kalian tidak paham atau lupa, itu kalian tidak bakal bisa memecahkan permasalahan tentang limit trigonometri. Dan untuk rumus-rumus ini, untungnya di buku PKS kalian nih, yang sudah dipinjam sekolah, ini ada, diingatkan kembali. Ini capturean dari buku PKS kalian, ini ada di halaman 4 ya. Jadi sambil dibuka di halaman 4, karena untuk PJJ kita hari ini, kita akan ngebahas materi di halaman 5 sampai halaman 10 nih. Selanjutnya, kita kan membahas limit trigonometri. Kalian juga perlu tahu nih, limit trigonometri itu di kehidupan sehari-hari atau penerapannya untuk apa? Itu sebenarnya banyak. Kita tidak ada yang sia-sia ketika kita mempelajari A, B, C. Pastikan itu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan limit trigonometri ini salah satunya sering diterapkan yaitu pada bidang fisika dan kedokteran. Jadi bidang fisika kedokteran itu seperti apa nih? Nih, kalau kalian lihat, ini tahu gambar apa? Tes mata, Bu. Tes mata.
Ya, periksa mata ya. Iya, ini lagi periksa mata. Ya, biasanya kalau periksa mata nih rabun jauh, rabun dekat. Ini kan kita melakukan pemeriksaan ini ya. Ini salah satu penerapan loh. Jadi kalau seseorang nih yang mengalami permasalahan rabun jauh, akan menggunakan kan lensa cekung ya, supaya bisa melihat dengan jelas. Dan itu jarak fokus lensa cekung itu dapat diperolehnya itu dengan bantuan ya, dengan limit fungsi trigonometri. Ini salah satu penerapan limit trigonometri. Lalu penerapan lainnya, ini limit trigonometri juga dapat menghitung rotasi bumi. Ini menghitung rotasi bumi. Lalu ada juga menghitung kerusakan jantung, yaitu dengan alat USG jantung. Nih, ini cara kerja alat ini ya sebenarnya itu merupakan salah satu penerapan dari limit trigonometri ini perhitungannya. Ini untuk sekilas ya penerapan limit trigonometri dalam kehidupan sehari-hari biar menambah pengetahuan kalian tentang limit trigonometri. Lalu kita lanjut nih. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya limit fungsi trigonometri dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai x-nya sehingga memperoleh hasil. Dan di bahasan kali ini di sini kita ada yang namanya rumus-rumus limit trigonometri. Dan ini ada yang namanya rumus dasar. Rumus dasar limit trigonometri itu ada 4. Yang pertama, ini gampang banget diingat nih. Sebagai anak IPA, ini harus di luar kepala ini. Rumus dasarnya itu limit X mendekati 0 dari sin X per X, ini hasilnya 1. Dari penyebaran ini, nanti muncullah yang rumus dasar yang kedua. Limit X mendekati 0, X per sin X, ini sama dengan 1. Ini hampir sama ya, yang 1, 2, cuman bedanya ini sin X-nya di atas, ini di bawah. Yang kedua di bawah. Yang rumus dasar yang ketiga, limit X mendekati 0, dari tangan X per X ini hasilnya 1. Dan untuk yang keempatnya itu adalah limit X mendekati 0 dari X per tangan X ini hasilnya 1. Jadi kita hanya cukup menghafal 4 rumus dasar ini. Dan dari rumus dasar ini itu dikembangkan dan memperoleh lah rumus-rumus lain. Yaitu apa aja? Nih, rumus lainnya dulu ya. Rumus lainnya di sini sin limit x mendekati 0 sin ax plus bx, ini kalau ada bentuk seperti ini kita tinggal ambil saja koefisiennya itu ke depannya, itu a, hasilnya itu adalah a per b. Sama kalau misalnya di sini bx plus sin ax, kita ambil koefisien depannya aja, berarti hasilnya itu adalah b per a. Lalu yang kedua, tangan ax plus bx, berarti hasil akhirnya kita ambil ya koefisien depannya itu a per b. Ya, bentuk yang ini dikembangkan sehingga sama aja kalau tangan bx per tangan ax, hasilnya itu adalah b per a. Kita ambil yang depan. Ini koefisiennya aja, kita cukup ambil koefisien b per a. Lalu sin ax plus tangan bx sama dengan nih, tinggal ambil ini a per b. Begitu juga kalau dibalik, tangan per sin berarti b per a. Lalu ada lagi nih pengembangan satu lagi. Kalau misalnya limit x mendekati 0 dari sin ax per sin per sin, misalnya sin bx. Ini hasilnya itu ada a per b. Lalu ada lagi. Kalau misalnya pengembangan satu lagi, ini kalau limit x mendekati 0 dari tangan ax plus tangan bx, ini hasilnya berarti a per b. Ini masih limit yang gampang nih, masih pertemuan kedua ya, masih mudah, tapi Bu Fer harapkan walaupun mudah, ini juga kita harus paham, karena kalau di sini nggak paham, kedepannya agak sulit. Oke, contohnya, kita bahas bareng-bareng, ini contohnya. Kalau misalnya bentuk ini, maaf nih, yang ini dulu. Limit x mendekati 0 dari sin 2x per 3x, ini kalau kita lihat, ini kan hampir mirip dengan hasil pengembangan rumus dasar yang nomor 1. Berarti hasilnya berapa yang nomor ini? Contoh ini, limit 2 x mendekati 3. 0. 2 per 3. Iya, 2 per 3. 3 ya, tinggal ambil 2. Per 3. Ini gampang ya, ini masih gampang. Selanjutnya,
limit x mendekati 0 dari 6x per tangan 3x? 2. 2 apa? Berapa Rama? 2. Oh ya Ram, oke 2. 2 dari mana? Ambil 6. 6 per 3. 6 bagi 3 kan itu 2. Lalu selanjutnya, kalau limit x mendekati 0 dari tangan 4x sin 8x. 1 per 2. Tinggal ambil 4 per 8. Berarti 1 per 2. Coba selanjutnya. Bu Vera mau dengar suara dari Nadia. Nadia, Mipat. Nadia, Mipat 3. Ya, siap ya Nadia ya. Nadia, ini artinya berapa, Nat? Sin X per sin 4X. 1 per 4. Oke, 1 per 4. Sepakat yang lainnya? Kata Nadia 1 per 4. Benar? Sepakat? Iya, 1 per 4 ya. Karena ini pengembangan dari yang rumus yang keempat ini nih. Sin per sin, itu 1 per 4. Oke, selanjutnya. Kalau kayak gini nih. Limit X mendekati 0, 8 sin X per sin 4X. Hasilnya berapa? 2. 2? 2? Coba kira-kira berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Rusli berapa, Rus? Berapa, Rus? Rusli? Terdengar enggak Rusli? Aduh Rusli, Rusli mana? Berapa Rus? Coba jangan takut salah. Ini kan salah satu proses kita belajar mengkomunikasikan. Rusli, Mipat. Berapa dua. Rus? Dua. Pak. Dua. Yang lain gimana? Sepakat dua. Oke, kita bahas dulu nih. Kalau ini kan syaratnya, ini kita ambil koefisien. Itu adalah koefisien, itu angka yang berdampingan dengan variabelnya, variabel X di sini. Kalau di sini, kita 8 ini namanya koefisien untuk sin X, untuk keseluruhan. Berarti 8-nya ini harus kita keluarkan dulu sama nih bentuk limit. Ini akan ada sifat-sifat limit di kelas 11 sudah pernah dibahas ini. Sifat limit berarti ini 8, 8 ini dikeluarin jadi 8 limit X mendekati 0 dari sin X per sin 4X. Jadi harus bisa membedakan ya, yang diambil adalah koefisien yang berdampingan dengan variabel X. Kalau 8 ini koefisien untuk sin X-nya. Berarti di sini kan hasilnya 8 dikali barulah di sini. Sin X per sin 4X kan 1 per 4. Berarti di sini 8 dikali 1 dibagi 4. Berarti hasilnya itu 2. Berarti benar ya 2 ya. Ini masih gampang. Masih pemanasan. Kita lanjut ke yang agak susah nih. Yang agak susah, yang agak kompleks nih. Latihan selanjutnya yang agak kompleks. Kalau gini nih. Kalau tadi kan simple-simple. Misalnya 6x plus x. Ini agak kompleks nih. Kalau bentuknya seperti ini. Berarti kalian, ini kan kalau kita lihat ini nggak masuk ke bentuk rumus dasar. Tidak masuk juga ke bentuk rumus pengembangan. Yang tadi pengembangan hasil rumus dasarnya. Berarti kalau bentuk seperti ini harus kita jabarkan dulu. Itulah tadi ada materi prasyarat. Kalian harus ingat lagi rumus-rumus trigonometri. Penjabarannya harus yang kita jabarkan misalnya agak kompleks. Oh, kita ingin menjabarkan misalnya cos 2x nih. Kita ingat rumus cos 2x itu apa? Dan di buku kalian bisa ada di halaman 4. Ini ingat-ingat kembali ini cos 2x. Kita bisa memulai dari penjabaran ini nih. Kita jabarkan cos 2x. Berarti cos 2x ini kita jabarkan. Kan cos 2x ini hasilnya cos kuadrat alfa. Ini kalau ini alfa ya. Alfa atau x sama aja. Sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kalau ini kita rubah menjadi ini, kan menjadi lebih kompleks malahannya ya. Kita lihat, kalau di sini karena penyebutnya sin kuadrat, kita bisa arahkan ke dalam bentuk ini nih, sin kuadrat. Berarti ini kita bisa nih cos
2x yaitu kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti ini bisa kita tulis dulu nih. Limit, kita jabarkan lim x mendekati 0, 1 dikurang cos 2x-nya, kita ganti yang ini. Cos 2x berarti pakai kurung ya. Dikurang 1 min 2 sin kuadrat x. Ini di bawahnya per sin kuadrat 3x. Ya. Dan ini kita jabarkan dulu, kita sederhanakan dulu yang atasnya dulu nih. Yang atas. Kurungnya kita lepas dulu. Ini tetap 1. Ini min dikali plus jadi min 1. Ini min kali min jadi plus 2 sin kuadrat x. Ini per sin kuadrat 3x. Lalu kita jabarkan limit x mendekati 0 dari 1 dikurang 1. 0 ya, jadi tinggal yang 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 3x. Ini sudah lebih sederhana. Kenapa sudah lebih sederhana? Ini. Kenapa sudah lebih sederhana? Karena kan ini sudah mengacu ke rumus pengembangan nih, sin per sin. Barulah kita bisa pecah. 2 ini kan koefisien untuk sin kuadrat, berarti 2 ini bisa kita lepas di depan. 2 limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x per sin kuadrat 3x. Berarti ini hasilnya, kalau kuadrat ini kan 2, lalu di sini 1 per 3 kan koefisien ini kan 1 per 3, lalu dikuadratkan. Di sini diambil 1 sin x per sin 3x kan 1 per 3, karena ini kuadrat berarti kan dikuadratkan. Jadi hasilnya 2 dikali 1 per 3 kuadrat sama dengan ini 2 dikali 1 per 3 kuadrat 1 per 9. Jadi sama dengan 2 per 9. Ini yang agak sedikit kompleks ya, kalau tadi kan sebenarnya masih agak gampang ya. Lalu kalian juga harus paham nih, ini kalau bentuk cos 2x kan kalau dijabarkan seperti ini. Kalau misalnya cos 3x, cos 3x berarti ini diingat-ingat kembali, di buku kalian juga ada, di materi prasyarat, kalau cos 2x 1 min 2 sin kuadrat x, berarti kalau cos 3x-nya itu, hasilnya itu adalah 1 min 2 sin kuadrat 3 per 2x. Jadi kalau 2x itu kan 2 per 2x. Kalau misalnya cos 4x, berarti di sini 1 min 2 sin kuadrat, jadinya 4 per 2x. Kalau misalnya cos x, ini cos x, berarti kalau cos x di sini, ini 1 min 2 sin kuadrat, di sini angka berapa? Ini kan per 2x, berarti di sininya angka? 1 per 2. Iya, 1 per 2x. Jadi ini mungkin nanti yang sering kalian pakai ya, harus paham ini untuk rumus-rumus trigonometri ini. Ini ada di kelas 10, dan untungnya di buku PKS yang kalian pegang ini juga ada ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Udah paham? Udah jelas? Gimana kira-kira untuk materi hari ini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Bu Vera anggap kalian sudah paham nih untuk materi limit. Ini pertemuan kita kali ini kita sudah langsung membahas halaman 5 sampai 10 yang di buku kalian nih, udah mencakup beberapa rangkum, dan kalian bisa untuk melatih keterampilan kalian dalam menyelesaikan soal-soal limit, buku PKS-nya bisa kalian buka, kalian bisa coba-coba dan tulis di buku latihan kalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti Bu Vera nggak udah paham ya. Sekarang sebelum Bu Vera tutup dan sebelum Bu Vera kasih latihan, latihannya kita nggak full di Zoom meeting ya. Jadi nanti setelah Zoom meeting kita beralih ke kegiatan asinkronus. Asinkronus itu kalian lanjut di GCR. Kalian nanti kerjain soal, nanti upload soalnya di GCR. Oke, kita lanjut ke retrieval atau istilahnya mengingat kembali ya, mengulang kembali nih. Dari pertemuan kita kali ini, tadi kita sudah bahas dari jam 8.48,
kalian bisa menyimpulkan apa gitu, atau apa yang sudah kalian dapat dari pertemuan kali ini? Coba ada yang mau bicara, mau menyimpulkan? Dari 98 siswa masa nggak ada yang berani nih? Ya, ini artinya bukan hanya materi ya. Kalian bisa Bu, tadi saya jadi bisa rename di Zoom, itu juga nggak apa-apa. Istilahnya ini kita luas ya, cakupan kita luas. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu dari jam 8.48 itu kalian sudah dapat apa? Apa aja yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian peroleh, kalian bisa menyampaikan. Karena kalian harus belajar, sebenarnya Bu Vera yakin nih, dari 98 peserta ini atau partisipan yang ikut di Zoom meeting, pasti sebenarnya tahu, cuma mau ngomong tuh takut, mau ngomong tuh aduh takut salah, deg-degan. Dan disinilah proses kalian yang namanya belajar. Karena kalian kan kita harus tahu juga, di sini kita udah masuk yang namanya era revolusi industri 4.0, malahan sekarang udah masuk era society ya 5.0, di mana kalian harus bisa jadi pribadi yang bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan teknologi ya, jadi kolaborasi yang namanya teknologi dengan SDM. Dan salah satu kompetensi-kompetensi yang harus tinggi untuk kalian bisa bersaing di era revolusi ini itu adalah komunikasi 4C. 4C itu kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikasi, communication. Salah satu bentuk komunikasi itu adalah kalian bisa menyampaikan ide yang ada di pikiran kalian atau menyampaikan apa yang kalian ketahui. Oke? Siapa? Apa ditunjuk? Masa harus ditunjuk? Ya, coba dari 97. Enggak ada yang berani? Bu, saya Bu. Sebutkan nama ya. Ya, siapa? Akila. Ya, oke, Akila, Kil. Kamu udah dapat apa aja, Kil? Kan dari Akila udah belajar untuk pertemuan hari ini, udah belajar apa aja, Kil? Jadi hari ini itu enggak cuma yang dijelasin Bu Vera, materi hari ini kayak limit, tapi juga dijelasin kayak matematika peminatan itu di kehidupan sehari-hari nggak cuma buat anak sekolah aja, tapi bisa diterapin kayak di bidang kedokteran atau fisika. Oke, terima kasih Akil. Akila ya, MIPA 1. Oke, tadi kata Akila ya. Oke, terima kasih Akila sudah belajar limit trigonometri yang sudah trigonometri. Terus tadi Akila juga MTK peminatan, ternyata setelah kita belajar MTK peminatan juga dalam kehidupan sehari-hari itu ada penerapannya ya, istilahnya penerapannya. Ada lagi selain Akila? Saya, Bu. Siapa tuh? Sebutkan namanya. Adinda dari MIPA 2. Oke, Adinda. Gimana, Din? Tadi yang dijelaskan Bu Vera, saya jadi teringat kembali tentang rumus dasar trigonometri. Oke, terus? Itu saya juga mengetahui variasi soal lain tentang limit trigonometri. Oke. Itu saja, Bu. Oke, tadi MIPA 2 ya, siapa? Adinda. Oh ya, Adinda ya. Oke, rumus dasar trigonometri. Diingat kembali, terus variasi soal limit trigonometri. Terus ada lagi yang mau? Saya, Bu. Ya, siapa? Yesi, Bu. Kelas? Dari kelas MIPA 3. MIPA 3, siapa namanya tadi? Yesi, Bu. Oke, Yesi ya? Iya. Iya, oke, Yesi. Apa, Yes? Tadinya saya masih bingung sama rumus-rumus yang limit trigonometri, tapi setelah Ibu jelaskan, saya jadi lebih mengerti lagi. Oke, udah itu aja? Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Yesi. Oke, istilahnya, intinya pertemuan kali ini kita istilahnya harus lebih produktif ya. Di masa pandemi gini, kalian juga ya selain ikut PJJ ya, kita harus melakukan hal-hal yang lebih produktif.
ya istilahnya kita juga harus bisa mengevaluasi nih. Ketika kita melakukan sesuatu, oh apa ini yang kita dapat, itu menjadi tolak ukur kita. Kalau kita misalnya, oh masih kita yang saya dapat tuh masih dikit, berarti itu menjadi motivasi kita untuk mencari hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Oke, untuk kesimpulan untuk hari ini, ya terima kasih ya untuk tadi tiga siswa yang sudah berani mengkomunikasikan apa yang sudah dia dapat, apa yang sudah kalian dapat. Aku Vera yakin nih, bukan hanya yang tadi tiga, sebenarnya tuh dari 97 itu sebenarnya punya dan paham dan apa yang mau disampaikan. Cuman ya, mungkin nggak mungkin kan 97 ngomong satu-satu. Jadi ini hanya sampel aja. Selanjutnya, kita untuk menguji pemahaman kita nih, kita udah paham belum nih tentang materi limit trigonometri? Kita perlu ada yang namanya evaluasi yang dinamakan latihan. Dan di sini juga Bu Vera perlu ingatkan, ketika bukan hanya matematika ya, ketika guru kalian memposting materi, kalian harus baca detail dan teliti. Literasinya harus benar-benar dibaca, digunakan dengan baik ya. Artinya petunjuknya ya. Ada kan guru yang memerintahkannya jawaban di private comment. Berarti kamu hanya jawab di private comment. Jawaban diposting di GCR berupa foto. Berarti diposting di GCR berupa foto. Dan kalau Bu Vera yang kemarin-kemarin, kan jawaban diposting atau diupload di link yang sudah diberikan. Jadi jawabannya itu diupload. Karena penilaian kemarin kita kan cepat dan tepat ya. Penilaiannya misal 5 tercepat dan benar, ini nilainya 100. Lalu 5 tercepat keduanya itu nilainya 95 dan seterusnya sampai nilai terkecilnya 75. Tapi ini walaupun kalian salah kan tetap dapat nilai ya, walaupun kalian belum benar ya. Dan jadi nanti kenapa Bu Vera memerintahkan kalian atau meminta kalian untuk di-upload, karena ketika di-upload, ini contoh tugas kemarin, itu akan kelihatan kalian postingnya itu di jam berapa, di menit berapa. Jadi ketahuan nih, yang duluan, siapa nih yang duluan, Kevin. Ini habis Kevin, Akila, Abel, dan seterusnya. Jadi itu akan ketara, jadi lebih gampang diketahuan, oh yang 5 pertamanya siapa, 100, berarti 5 keduanya 95, dan seterusnya. Dan untuk hari ini, sama untuk pengirimannya. Pengirimannya nanti di GCR ya. Jadi nanti setelah kita ngadain challenge ya, challenge seperti biasa. Cepat dan tepat. Ini latihannya cepat dan tepat. Kenapa Bu Vera ini cepat-cepat? Karena ya istilahnya kecepatan, khususnya nih kalau kalian nanti masuk ke dunia kerja ya, di perusahaan-perusahaan Jepang bukan hanya kalian pintar, kalian juga butuh gesit dan cepat. Ya istilahnya kan harus melatih ya, jangan lama-lama, pelan-pelan ya. Kalau bisa cepat dan bagus, kenapa tidak? Kenapa harus lama dan bagus ya? Lebih baik kan cepat dan bagus ya. Jadi masih di tugas yang sama atau latihan sebelumnya yang sama, itu cepat dan tepat. Jadi nanti ketika Bu Vera tuliskan soalnya, kalian boleh langsung keluar meeting ini ya, langsung kerjain, nanti jawaban kalian di-upload di GCR. Di GCR itu sudah ada link kalian tempat uploadnya ya. Oke, seperti biasa sebelumnya, pilih tercepat berapa nih? 2 orang? 3 orang atau berapa orang? 2 ya? Sama seperti Zoom sebelumnya nih, dapat hadiah nih. Tercepat kedua, hadiahnya apa nih? Kayak kemarin. Mau hadiah apa nih? Oke, tercepat kedua, nanti seperti biasa, hadiahnya dapat makan siang lah. Makan siang di Grab, kalian bisa nge-Grab makan siang nanti ya. Nanti hadiahnya berupa voucher OVO, atau kalau nggak punya OVO berarti pulsa ya. Tapi cuma 2 orang. 2 orang tercepat dan benar. Oke, jelas? Jelas. Nah, jelas. Siap-siap berarti. Pensilnya dicatat. Soalnya 1 doang. Nggak usah yang banyak-banyak lah. Soalnya limit
X mendekati 0 dari nanti dua tercepatnya akan Bu Vera infokan di siapa-siapanya akan Bu Vera infokan di GCR ya. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per tangen kuadrat 2X. Oke, selamat mengerjakan dan sampai sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan tetap di rumah aja. Kalau sudah langsung di-upload, oke, berarti selamat melanjutkan aktivitas dan mengerjakan latihan langsung ke kegiatan asinkronus di GCR. Oke, boleh leave group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.